بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak ibu saudara saudari, jamaah solat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Jamaah Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan malam hari ini dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam Al-Hadisu Ar-Rabi' wal-Ishrun, hadis yang ke-24, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman, dan aku telah jadikan di antara kalian haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaituhu, semua dari kalian adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan beri petunjuk kepada kalian. Dua lafaz ini telah kita jelaskan maknanya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pada malam hari ini kita akan membaca lafaz yang berikutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semuanya dalam keadaan lapar kecuali orang yang aku beri makan. Fastata'imuni ut'imukum, maka mintalah rezeki berupa makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Di dalam hadis yang mulia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya, tentunya dengan panggilan kasih sayang, panggilan yang menunjukkan betapa rahmatnya Allah kepada hamba ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, Allah sandarkan kepada dirinya yang menunjukkan kasih sayangnya betapa luas, rahmatnya yang sangat luas mencakup seluruh hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala tuntun hamba, kullukum jai'. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan keadaan manusia, bahwa semua dari kalian dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, tak punya makanan. Maka daripada itu, fastata'imuni, mintalah rezeki berupa makanan kepadaku, uta'imukum, niscaya aku akan berikan rezeki itu kepada kalian. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah kita mau menengok, melihat akan alam dunia ini, maka kita akan dapati semua kebaikan, apapun yang namanya kebaikan itu, pasti dia bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan hujan kalau bukan Allah? Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kalau bukan Allah? Siapa yang membuat pohon bisa berbuah, yang buahnya bisa dinikmati oleh manusia kalau bukan Allah? Siapa yang membuat tanaman-tanaman berbunga hingga terlihat indah dan cantik untuk dipandang? Semua itu adalah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah telah menundukkan kepada kita hewan-hewan sehingga bisa kita makan, bisa kita sembelih, bisa kita konsumsi, baik berupa ikan, ayam, kambing, sapi, dan semua yang halal Allah Subhanahu wa taala tundukkan kepada kita untuk kita bisa menggunakannya, untuk kita bisa mengkonsumsinya. Dan semua ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran di surat Luqman ayat 20. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah kalian melihat bahwa Allah telah menundukkan untuk kalian semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi? Wa asbagha 'alaikum ni'amah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmatnya kepada kalian, zahiratan wa batinah, baik nikmat yang lahir maupun nikmat yang batin. Semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam hadis qudsi ini akan hakikat manusia dalam keadaan miskin, tak punya apa-apa. Mereka dalam keadaan lapar. Kalau bukan ya Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan kepada mereka, maka mereka dalam keadaan lapar pastinya. Maka yang memberi makan itu Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah dia dari Allah, entah dia nikmat yang kecil ataukah nikmat yang besar, dan syukuri dia, yakini dia bahwa semua itu adalah semata kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa seseorang selain dia berusaha mencari rezeki itu untuk dia makan, untuk dia minum, maka dia perlu juga untuk berdoa minta rezeki. Dia perlu juga berdoa, dan dia gabungkan antara doa dan usaha, antara permohonan dan ikhtiar. Maka dengan itu rezeki yang Allah berikan kepada dia adalah rezeki yang berkah. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini dalulan, mudah untuk dijelajahi.
Maka daripada itu, famshu fi manakibiha, berjalanlah di segala penjuru bumi, wa kulu mir rizqih, dan makanlah sebahagian dari rezeki yang telah dikaruniakan kepada kalian, wa ilaihin nusyur. Tapi ingat bahwa kalian pasti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, di dalam hadis-hadis Nabi, sangat banyak disinggung tentang nikmat rezeki berupa makanan. Dan sebaik-baik makanan yang masuk ke dalam perut seorang hamba adalah makanan yang berasal dari hasil usahanya sendiri. Disebutkan dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairun min ayyakula min amali yadih. Wa inna nabiyallahi Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadih." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang memakan suatu makanan yang lebih baik daripada makanan yang berasal dari hasil usahanya sendiri, hasil kerja kerasnya sendiri, hasil keringatnya sendiri. Dan ada salapnya, ada contohnya. Nabi Daud alaihi salam, beliau makan makanan dari hasil kerjanya sendiri. Nah, ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat para jamaah sekalian, konsep rezeki di dalam Islam itu harus kita pahami dengan benar. Supaya jangan sampai kita meremehkan rezeki Allah, di satu sisi jangan sampai kita berlebih-lebihan. Nah, kita perlu paham konsep rezeki itu. Hal yang pertama yang perlu kita pahami, bahwa semua makhluk yang berakal maupun yang tak berakal, rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, baik yang berakal manusia maupun yang tak berakal hewan misalnya, maka rezekinya pasti ditanggung dan dijamin oleh Allah. Hal ini sebagaimana yang Allah terangkan dalam surat Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini, perhatikan. Tidak ada satupun, kata Allah, yang bergerak di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, melainkan Allah yang telah menanggung rezekinya, melainkan Allah yang telah menjamin rezekinya dia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, harus kita yakini ini, bahwa rezeki kita ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan kepada kita, rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum kita terlahir ke dunia ini. Dalam hadis yang masyhur, yang bahkan juga sudah pernah kita bacakan, termuat dalam hadis Arba'in Nawawiyah ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan proses kejadian manusia itu, kemudian pada saat genap umurnya 4 bulan 120 hari, yursalu ilaihil malak, malaikat akan diutus kepadanya, fayamfuhu fihir ruh, lalu malaikat tersebut meniupkan ruh padanya, wayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 hal. Nah, ini yang sudah ditakdirkan sebelum dia lahir. Apa itu? Bikat birizkihi, rezekinya sudah diatur. Wa ajalihi, ajalnya sudah diatur. Wa amalihi, amalnya juga sudah diatur. Wa syaqiyun aw sa'idun, binasa atau bahagianya dia kelak. Itu pun sudah ditakdirkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari sini kata para ulama, rezeki yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, yang kemudian rezeki itu kita salurkan kepada orang lain, yang menjadi tanggung jawab kita, misalnya anak dan istri kita, maka hakikatnya yang memberi rezeki kepada mereka bukan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Kita cuman sebagai penyampai rezekinya mereka.
Makanya kata ulama, seorang anak tak mungkin mengambil jatah rezeki bapaknya, sebagaimana seorang bapak tidak akan mengambil rezeki dari anaknya. Kenapa? Semuanya sudah diatur oleh Allah. Ketika anak itu mendapatkan rezeki, maka rezeki itu hakikatnya dari Allah, bukan dari bapaknya. Bapaknya cuma sebab yang menyampaikan rezeki itu kepada sang anak. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya ketika dulu orang-orang musyrikin kafir Quraisy, mereka sampai tega membunuh anak mereka karena takut miskin. Allah ingatkan, nahnu narzukukum wa iyahum. Kami yang menanggung rezeki kalian dan kami pula yang menanggung rezeki anak kalian. Jangan khawatir. Kalian tak akan miskin gara-gara anak kalian. Kalian tidak akan miskin gara-gara istri dan anak kalian. Karena semuanya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada kisah disebutkan dari Ibrahim bin Adam rahimahullahu taala, salah seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, ya. Beliau ini punya anak sangat banyak. Kemudian beliau pun mengeluhkan hal tersebut kepada salah seorang ulama. Maka kata beliau, kata ulama ini, iba'ats ilayya minhum man laysa rizquhu 'ala Allah, fasaqata ar-rajul. Ketika diutus kepadanya, ya. Kemudian ditanyakan kepada ulama ini, kepada alim ulama ini, maka beliau mengatakan, tolong kirimkan kepada saya anakmu yang rezekinya tidak ditanggung oleh Allah. Kalau ada, kirimkan ke sini, biar saya yang menanggungnya. Maka terdiamlah orang ini seribu bahasa, karena tidak ada seorang pun di dunia ini melainkan rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu diingat, prinsip ini jangan sampai disalahartikan. Jangan, bukan artinya dengan kita meyakini bahwasanya rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah, kemudian lantas kita berpangku tangan tidak mau bekerja. Bukan itu maknanya. Iya. Jangan sampai kita meyakini, ah, rezeki kan sudah ditakdirkan, rezeki kan sudah ditetapkan oleh Allah, tidak perlu kita cari, tidak perlu kita bekerja, tidak perlu kita usahakan, Allah yang tanggung nantinya. Oh, ini salah memahami hadis, Pak. Iya. Bukan seperti itu maknanya. Iya. Rezeki memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, takdir itu rahasianya Allah. Sementara kita tidak tahu rahasianya Allah, maka kita tidak boleh menerka-nerka rahasianya Allah. Kan kita tidak tahu rezeki kita sampai di mana. Kita tidak tahu hari ini kita dapat rezeki sampai mana. Nah, kalau kita tidak tahu, berusaha. Jangan menerka-nerka takdirnya Allah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang namanya tawakal tidak mengenyampingkan yang namanya ikhtiar. Yang namanya tawakal, pasrah kepada Allah, tidak mengenyampingkan ikhtiar. Ikhtiar itu usaha untuk mencari rezeki. Makanya perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memperumpamakan rezeki manusia itu seperti burung. Lau annakum tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thairi taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan beri rezeki kepada kalian seperti burung mendapatkan rezeki. Di mana burung itu terbang di pagi hari dalam keadaan perut yang kosong, di sore hari dia pulang ke sangkarnya dalam keadaan perut yang sudah berisi dengan makanan. Padahal tidak ada gudang penyimpanan makanan bagi burung. Dia dapat hari itu rezeki, hari itu juga habis. Manusia diberikan oleh Allah akal fikiran. Dia dapat rezeki, masih bisa dia simpan. Dia punya gudang penyimpanan makanan. Andaikan kata Nabi, kalian bertawakal kepada Allah sebagaimana burung bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti itu juga. Lihat burung ini, Pak. Burung itu kan tidak berpangku tangan, kan? Dia mencari rezeki juga. Iya. Terbang di pagi hari.
kemudian pulang ke sangkarnya di sore hari, subhanallah, sudah penuh berisi makanan, bahkan punya cadangan makanan, dia bawa makanan lagi untuk anak-anaknya, dia berikan kepada anaknya. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ulama mengibaratkan ini, burung seperti ini seperti burung walet, Pak. Seperti burung walet yang sering kita lihat-lihat itu, sarangnya di mana-mana. Burung walet itu menurut penelitian, dia terbang sekitar jam 4 atau jam 5 subuh. Dia pulang ke sangkarnya sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Kata ulama, menurut penelitian, burung walet ini ketika dia terbang di pagi hari, pulang di sore hari, dia menghabiskan perjalanan sekitar 400 km. Dia terbang ke sana kemari untuk mencari rezekinya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan tidak ada alat bagi burung untuk mencari rezekinya kecuali cuman paruh dan cakarnya saja. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala cukupkan rezekinya. Memang tidak ada satupun yang bergerak di dunia ini melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang menanggung rezekinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, makanya sekali lagi, seseorang manakala menginginkan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, jangan cuma berusaha tanpa berdoa, dan jangan cuma berdoa tanpa berusaha. Dia perlu berdoa dan berusaha supaya mendapatkan rezeki yang halal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya hikmah itu kan memang seperti itu. Ada sebab, ada akibat. Mau dapat akibat tanpa sebab, mustahil. Itu sudah hukum kauni itu. Sudah hukum alam itu. Sudah menjadi ketetapan Allah itu. Satu-satunya yang bisa memunculkan akibat tanpa sebab, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu dalam Quran dikatakan apa? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal katakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah dia. Hanya Allah satu-satunya. Nah, kalau ada manusia mau dapat akibat tanpa sebab, dia bukan Tuhan. Hanya Tuhan, hanya Allah satu-satunya yang bisa seperti itu. Harus ada proses yang dia jalani. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini konsep rezeki di dalam Islam harus dipahami. Kemudian juga dijelaskan oleh para ulama, dari perkara yang harus kita yakini di dalam masalah rezeki ini, bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rezekinya. Baru dia mati, baru dia meninggal dunia. Kalau belum habis jatah rezekinya, maka dia belum meninggal dunia. Nah, ini sudah menjadi ketetapan juga ini. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia," kata Rasul, "inna ahadakum, sesungguhnya seorang dari kalian, layyamuta, tidak akan meninggal dunia, hatta yastakmila rizqahu, sampai dia telah menyempurnakan semua jatah rezekinya. Fala tastabati'u ar-rizqa." Maka karena itu, janganlah kalian merasa rezeki kalian terhambat. Jangan kalian merasa seperti itu. Ittaqullah ayyuhan nas, bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia, wa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik, khudu ma halla wa da'u ma harum, ambil yang halal-halal saja dan tinggalkan yang haram-haram. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini hadis yang mulia ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Satu pelajaran dari hadis ini, bahwa siapapun yang hidup pasti diberi jatah rezeki oleh Allah sampai dia mati. Siapapun yang hidup pasti jatah rezekinya sudah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, semiskin apapun manusia, maka dia tidak akan mati sampai jatah rezekinya habis.
sebagaimana sebanyak apapun penghasilan manusia, maka dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Sebelum dia lampaui, dia sudah meninggal duluan. Tidak akan bisa melampaui rezekinya itu. Nah, dan rezeki hamba tidak akan pernah tertukar, jamaah sekalian. Rezeki hamba tidak akan pernah tertukar. Makanya dalam kisah nyata itu diceritakan oleh para ulama kita, ya, kisah nyata ini, Pak. Ada seseorang yang dia mengambil air di sumur. Ya. Kemudian qadarullah wa ma syaa fa'al, dia pun terjatuh ke dalam sumur yang dalam itu. Dalam keadaan orang tidak ada melihatnya. Maka dia pun berteriak minta tolong, tidak ada orang yang mendengarkannya. Sampai pada akhirnya dia berusaha dan terus berusaha hingga dia berhasil naik selamat hidupnya. Maka dia pun ceritakan kepada orang kejadian yang dia alami, hampir-hampir saja saya mati tadi. Maka orang pun terkesima melihat dan mendengarkan ceritanya. Maka orang pun memberikan kepada dia segelas air susu. Maka dia pun minum sampai habis. Maka orang-orang bertanya, ya fulan, kok bisa-bisanya kau jatuh dari sumur? Kok bisa-bisanya kau jatuh ke sumur? Bagaimana itu? Maka dia pun bercerita, dia pun mempraktekkan lagi. Ayo kita ke sumur, katanya. Nah, begini, dia praktekkan. Tadi saya berdiri di sini, kemudian jatuhlah saya. Maka subhanallah qadarullah wa masya'a fa'al, dia terpeleset lagi, jatuh ke dalam sumur. Dan jatuhnya yang kedua ini dalam keadaan orang melihat dia, dia pun meninggal dunia. Dia pun meninggal dunia. Ini kisah nyata, Pak. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Lihat, dia selamat tadi kan, jatuhnya yang pertama kan. Kenapa? Rezekinya masih ada. Segelas susu yang belum dia minum tadi. Setelah dia minum, dia habiskan, sudah habis ternyata jatah rezekinya sampai di situ. Dia jatuh lagi, dia meninggal di situ. Rezeki manusia tidak akan pernah tertukar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ketika menetapkan rezeki bagi manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Yang Allah berikan banyak rezekinya, maka itu karunia, keutamaan yang Allah berikan. Tapi ingat, itu belum tentu menjadikan ia berbahagia nanti di akhirat. Sebagaimana orang yang rezekinya dibatasi oleh Allah, maka itu ketetapan dari Allah, belum tentu itu keburukan, bisa jadi ia bahagia nanti di akhirat. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, manusia itu kan dengan rezeki, dengan harta yang ada pada dirinya, maka dia tidak akan pernah merasa cukup untuk bisa memenuhi gaya hidupnya. Maka dia juga harus perlu bedakan antara hidup dengan gaya hidup. Beda itu, Pak. Harta seberapapun dia akan cukup untuk hidup. Akan tetapi harta sebanyak apapun tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidup. Kenapa? Gaya hidup orang itu akan semakin berkembang seiring dengan banyaknya harta dia. Dan tidak akan pernah merasa puas. Maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani min dahab la ahabba ayakuna lahu thalitha wala yamla'u fahu illa turab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan anak cucu Adam punya emas sebesar dua lembah emas dia punya, niscaya dia mau cari lembah yang ketiga. Sudah punya lembah emas, dua lembah lagi dia punya, masih mau cari yang ketiga lagi. Subhanallah. Lihat. Kenapa? Karena mau memenuhi gaya hidup. Wala yamla'u fahu illa turab. Dan tidak akan pernah puas dia sampai dia meninggal dunia. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya di dalam konsep rezeki ini sederhana sebenarnya. Orang beriman itu selalu bahagia. Dalam kondisi apapun dia bahagia. Ini para jamaah, andaikan kita mau memahami yang seperti ini. Iya. Dan ingat, hati-hati dari penyakit istibta. Apa itu istibta? Mau cepat-cepat kaya padahal belum waktunya. Nah, ini bahaya juga ini. Mau cepat-cepat kaya padahal belum waktunya. Nabi sudah ingatkan kan? Ya, fala tastabti'ur rizqa. Jangan kau
istibta, ya. Jangan kamu itu merasa bahwa rezekimu itu terhambat sehingga kamu pengen cepat-cepat padahal belum waktunya. Kamu pengen cepat-cepat sukses padahal belum waktunya. Nah, betapa banyak manusia tertimpa penyakit yang seperti ini. Nah, belum waktunya dia punya rumah, maka dia nekat pinjam uang riba. Na'udzubillahi min zalik. Belum waktunya dia punya kendaraan, dia nekat kredit riba. Riba haram pak hukumnya. Nah, belum waktunya misalnya tendernya diloloskan, maka dia pun menyogok supaya menang tender. Belum waktunya kau diberi tender. Nah, belum waktunya dia diterima kerja, maka dia pun menyuap supaya bisa diterima kerja. Belum waktunya dia menjadi orang kaya, maka dia pun cepat-cepat untuk bisa menjadi kaya bagaimanapun caranya, walaupun harus korupsi. Na'udzubillahi min zalik. Inilah penyakit istibta yang banyak ditimpa oleh manusia, yang banyak menimpa manusia. Pengen cepat dapat padahal belum waktunya. Ya. Tenang saja, Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada kalian, tidak akan meleset asalkan kalian berdoa dan tetap berusaha. Usahanya yang penting halal. Jangan berusaha, jangan berprinsip, ah ustaz, yang halal aja sulit dicari ustaz, apalagi yang haram. Subhanallah. Nah, ini kalau yang seperti ini tidak punya prinsip hidup ini. Nah, yang halal masih terlalu banyak, walhamdulillah. Yang haram itu terbatas, halal itu masih banyak. Hanya kita saja yang kadang kurang sabar. Hanya sebagian manusia saja yang terkadang kurang sabar. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita pahami hakikat dari rezeki dan konsep rezeki di dalam Islam itu, supaya hidup ini tenang pak. Karena banyak manusia itu kan stres gara-gara hartanya. Banyak manusia itu stres gara-gara hilang hartanya. Nah, kalau orang paham rezeki itu, konsep rezeki dalam Islam, insyaallah ta'ala tenang hidupnya. Dia serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ulama juga menjelaskan hakikat rezeki manusia ada dua, kata ulama. Hakikat rezeki manusia ada dua. Yang pertama hakikat kauni, yang kedua hakikat syar'i. Apa itu hakikat kauni? Hakikat kauni adalah semua yang ditakdirkan oleh Allah menjadi jatah bagi rezeki kita. Semua yang Allah takdirkan itu menjadi jatah rezeki bagi kita, itulah hakikat kauni dari rezeki kita. Dan ingat, hakikat kauni ini yang sudah kita konsumsi, yang sudah kita gunakan, atau apapun yang melayani kita. Sementara yang kita kumpulkan, yang kita simpan di dompet kita, yang kita simpan di dalam rumah kita, yang kita simpan dalam brankas uang kita, yang kita simpan di dalam bank kita, maka itu belum tentu menjadi rezeki kita. Bisa jadi menjadi rezeki orang lain. Rezeki kita itu yang sudah kita gunakan, rezeki kita itu yang sudah kita konsumsi. Yang masih kita simpan belum tentu. Bisa jadi kita meninggal, itu rezeki, itu harta diwariskan kepada anak keturunan kita. Bisa jadi kita sakit, akhirnya butuh biaya banyak, maka yang mendapat rezeki pihak rumah sakit, bukan menjadi rezeki kita. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Anak cucu Adam itu sering berkata, hartaku, di mana hartaku? Qala, kemudian Rasul bersabda, wa hal laka ya bna Adam min malik illa ma akalta. Wahai anak Adam, wahai anak cucu Adam, tidak ada harta yang kau miliki kecuali tiga, kata Nabi. Apa itu? Ma akalta fa afnaita, yang kau konsumsi, yang kau makan, dan ingat yang kau makan pasti akan habis. Wama labista, kemudian yang kedua yang kau pakai, yang kau kenakan. Wama labista fa ablaita, dan ingat yang kau pakai pasti akan usang.
Kemudian yang terakhir, wama tasoddaqta fa amdaita. Rezeki kau yang ketiga adalah yang kau sedekahkan. Nah, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal menjadi milikmu sampai kau mati. Adapun yang kita gunakan, adapun yang kita makan akan habis dia, Pak. Tak akan dibawa sampai ke liang kubur. Tidak akan dibawa sampai ke akhirat. Yang kita bawa apa? Yang kita sedekahkan. Dan itulah hakikat yang menjadi rezeki kita, jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seberapapun penghasilan orang itu, dia tidak akan mampu melampaui jatah rezekinya. Orang yang punya 1 ton beras, dia tidak akan makan kecuali sepiring saja. Tak mungkin dia bisa makan 1 ton itu sekaligus, ya kan? Orang yang punya 100 buah rumah, dia tidak akan tempati kecuali 1 rumah saja, dan di 1 rumah itu di 1 ruangan saja, ya kan? Orang yang punya banyak sekali makanan, tidak akan dia makan kecuali apa yang bisa muat di perutnya saja. Tidak akan dia makan semuanya itu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah hakikat kauni dari rezeki itu. Yang kedua, hakikat syar'i. Nah, hakikat syar'i inilah kata ulama, semua pemberian Allah yang bisa mendatangkan manfaat bagi kita di akhirat. Semua rezeki Allah yang bisa mendatangkan manfaat nanti di akhirat. Nah, inilah jamaah sekalian yang menjadi rezeki kita di akhirat nanti. Inilah hakikat syar'i. Ya, makanya semua yang kita gunakan dalam rangka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala yang bisa membuahkan pahala, itu yang akan menjadi rezeki kita nanti di akhirat. Makanya Pak, disebutkan dalam hadis kan, silaturahim bisa memanjangkan usia. Silaturahim bisa melapangkan rezeki. Mana dalilnya? Hadis Anas bin Malik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyuba satalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, satu kata Nabi dia lakukan, sambunglah tali silaturahim. Nyambung tali silaturahim itu luar biasa ternyata, melapangkan rezeki, memanjangkan umur. Loh, kenapa begitu? Inilah hakikat rezeki syar'i itu. Jadi bukan rezeki itu, Pak, bukan hanya yang kita makan, bukan hanya yang kita minum, bukan hanya yang kita pakai, bukan hanya yang melayani kita. Tapi hidayah yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa beramal, untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa beriman, berkeyakinan, itulah rezeki yang terbesar. Tapi banyak manusia yang tidak menyangka bahwa itu rezeki dari Allah. Itulah rezeki yang terbesar, yang tidak bisa ditukar dengan rezeki dunia. Hidayah sangat mahal. Makanya orang bilang apa? Hidayah itu sangat mahal. Tidak bisa dibeli, Pak. Orang kaya tidak dapat jaminan bahwa dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tinggi pangkat jabatannya tidak menjadi jaminan dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sekali lagi, seseorang dengan dia memahami konsep rezeki, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusannya. Akan mudah, nyaman, tenang, damai, tenteram hatinya, dan dia akan merasakan kebahagiaan hidup, betul-betul bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh hebat, sungguh menakjubkan kata Rasul, urusannya orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Kullu umurihi khair. Sebab semua perkaranya, semua urusannya selalu baik. Miskin dia baik, kaya juga baik. In asobat husarra usyakar. Sebab kalau dia mendapatkan rezeki, dia syukur. Fakana khairullah. Rezeki yang dia dapatkan itu, maka menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa in asobat hudarra usabar. Kalau dia ditimpa musibah, dibatasi rezekinya, dikurangi rezekinya, dia sabar. Maka dengan musibah yang menimpa dirinya berbuah pahala, itu pun berupa kebaikan bagi dirinya.
Maka tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikannya hidupnya orang-orang yang beriman. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan di dalam hadis yang mulia ini, ya, betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan hakikat hamba ini, bahwa kalian miskin, bahwa kalian tak punya rezeki, kalian itu kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Kalau begitu, minta kalian rezeki berupa makanan kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan beri rezeki kepada kalian. Allah ingatkan kepada hamba supaya berdoa, supaya memohon. Kalian itu fakir, kalian itu lembah, kalian itu butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini kan hamba-hamba yang fakir. Yang kaya juga begitu, hamba-hamba yang fakir, yang sangat butuh kepada Allah. Andaikan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan bisa berdiri tegap. Andaikan bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan makan rezeki kita tadi pagi, tadi siang, dan sebentar malam. Semuanya Allah yang berikan, semuanya Allah yang tanggung, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mudahkan untuk kita. Nah, tinggal kitanya yang mau tidak mensyukuri nikmat Allah, mau tidak bersyukur akan segala karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kesyukuranlah Allah akan tambah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya Allah akan tambah rezeki itu kepada kalian. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait dengan memahami konsep-konsep rezeki di dalam Islam. Semoga bermanfaat, semoga menambah iman, semoga menambah takwa kita kepada Allah, semoga menambah ilmu kita, pengetahuan kita di dalam agama Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengistiqomah akan kita di dalam agama ini sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.